Kali ini gue lagi pingin ngasih lihat ke teman-teman velg yang langka dan udah stok terakhir dari HSR. Velg yang PCD 6x139, ring 17. Nah ini bakal gue kasih lihat. Jangan di skip-skip, tonton terus. Yang pertama ini ada HSR Misaki di ring 15, lebarnya 6,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114,3. Dengan ET-nya ini di 40, guys. Ini velg Misaki berwarna gold. Jelas ini velg alirannya racing dengan ada lekukan di setiap dari palangnya sendiri. Wah, ini bisa dipakai di mobil Yaris, Brio, Jazz, Vios, Mazda 2 bisa nih, guys. Karena mobil di ring 15 itu banyak peruntukannya velgnya nih. Dan gua tahu velg ini tinggal 10 piece atau 2 set lebih 2 di seluruh toko HSR di Indonesia. Buruan langsung datangnya toko-toko HSR dekat kota Anda. Khusus velg yang gue liput ini ada di toko Imagine Racing, guys. Wah, warnanya sendiri bisa menambah dari pesona mobil kalian nih. Apalagi warna mobil hitam dan warna putih. Ini velg bakal mencolok dipakai di mobil teman-teman. Wah, kita lihat velg selanjutnya. Wow. Selanjutnya ada HSR Avalon di ring 17, lebarnya 7,5x8,5. PCD-nya ini 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 35, guys. Wah, ini dari awal aja gue ngelihatnya sudah ada perbedaan yang keren. Kenapa? Biasanya mau velg yang berlips-lips begini nih, warnanya itu pasti chrome. Ini HSR ngebuat lipsnya berwarna kuning atau lebih ke gold sedikit nih, guys. Dengan face-nya berwarna hitam glossy, jadi pantulan dari warna lipsnya ini memantul tegas. Apalagi di siang hari, kena matahari, kena pantulan dari lampu. Wah, ini kinclong banget dipakai di mobil teman-teman sekalian. Untuk PCD 4x100 dan 4x114 ini bisa dipakai di mobil Avanza, Xenia di bawah tahun 2020, Brio, Yaris, Mazda 2 itu bisa, guys. Apalagi dipakein ban yang sedikit menarik-narik karena dia lebarnya belang 7,5 dan 8,5. Gimana? Velg dari HSR Avalon ini bisa membuat teman-teman mobilnya makin kece tentunya. Kita lihat velg selanjutnya. Ada HSR Circle di ring 17, lebarnya ini belang nih, guys, 7,5 dan 8,5, dengan ET-nya 38 dan 33. Pisin dari velg ini sendiri di 5x100, 5x114,3. Wah, ini velgnya bernuansa sporty dan elegan, guys. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena perpaduan warna hitam glossy dan warna polis di bagian dari masing-masing lingkaran ini menjadikan velg ini lebih berinovatif dan lebih kelihatannya eye-catching dengan warnanya, guys. PCD 5x100, 5x114 ini bisa dipakai di mobil Innova, Expander, habis itu Camry, Accord, bisa pakai velg HSR Circle ini nih, guys. Karena lebarnya ini belang, jadi depan dan belakangnya fitmentnya ini kalau dipasangin ban yang depannya agak ngotak, belakangnya agak narik, wah cocok banget, guys. Kita lihat velg selanjutnya. Wow. Selanjutnya di velg terakhir ini ada HSR Oxibi di ring 16, lebarnya ini 8, dengan PCD-nya 5x114,3, guys. Dengan ET-nya di 40, warnanya ini semi matte bronze. PCD 5x114 ini sendiri bisa untuk mobil Rust, Terios,
kenapa di mobil itu lebih cocok menurut gua, karena sesuai dengan velg ini, mobil Terios dan Rush itu bisa diajak overland ke perbukitan, membawa keluarga. Nah, velg dari Oxybe ini cocok karena dia bernuansa sporty. Ya kalau bisa gue bilang agak sedikit lebih ke arah off-road gitu tuh. Karena dari dopnya ini dia udah sangar nih, ada baut L yang chrome atau velvet. Di sini ketutupan nih guys. Wah keren velg Oxybe ini sendiri nih. Wah nggak lengkap rasanya kalau Sultan ini lagi ada di Imagine Racing. Biasanya kan gue opening dulu, kali ini gue ngeliput velg dulu. Nah, gue lagi ada di Imagine Racing. Ini salah satu office shelter kita yang ada di daerah Bitung, di Jalan Raya Serang, guys. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Wah, ngeliput velg udah gue ada 1, 2, 3, 4. Wah, gue bilangin ya, 1, 2, 3. Nah, udah gak ada kan velgnya. Sekarang giliran gue untuk ngegrebek toko ini. Yah, guys. Ini toko benar-benar baru sebulan banget nih di Bitung. Jadi untuk teman-teman warga Bitung dan sekitarnya boleh langsung datang ke toko Imagine Racing ini nih, karena di sini banyak velg-velg yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Dan kita juga menyediakan dari ban, dari velg, balancing, spuring, nitrogen, tumble ban, tersedia semua di sini nih, guys. Nih dari ring 20 ada, ring 19 ada, yang 8, 17, 16, 19, 14 ada semua di sini, guys. Nah, gue pengen kasih lihat ke dalam di ruangan tunggu dari Imagine Racing ini. Ini nyaman banget. Tempatnya dingin banget. Wah, ini ada Mbak dari kasir kita. Nah, ini ada dari ini. Tuh, kaliper cover untuk pengereman, ini ada dari HSR, ada laknat. Tuh, di HSR tuh nyediain juga aksesoris untuk mobil teman-teman sekalian. Tuh ada warna biru, merah, hitam juga ada, guys. Kayaknya, kan? Iya, kayaknya ada yang nggak dipajang. Karena ini toko masih baru, jadi kayaknya masih nyusun-nyusun. Nah, ini ada loring kit nih, guys. Ini loring kitnya untuk mobil apa ini? Model Jazz. Nih ada untuk Jazz. Ini ada untuk apa nih? Mobil nggak kelihatan. Innova tuh lengkap. Jadi untuk teman-teman yang pingin masang loring kit itu bisa langsung ke toko aja, dan biayanya itu gratis. Jadi beli loring kitnya udah gratis jasa pemasangan, guys. Selain loring kit, HSR juga ngeluarin namanya BWK, tapi di sini belum dipajang. Nanti pasti bakal dipajang karena toko masih baru. Ada BBK, ada shockbreaker dari Red Max, loring kit, wah banyak pokoknya yang ada di toko HSR seluruh Indonesia. Yang paling penting, kalau kita nunggu, itu kan gue sering aus, teman-teman. Nah, HSR tuh pasti, ini toko baru pasti minumannya juga seger-seger banget nih. Dari situ aja. Nah, ini nih. Sultan itu paling suka air putih. Jadi Sultan selalu minum kalau di ruangan tunggu. Wah, minumnya ini ginian nih. Wah, ini ruangan tunggu banget. Ruangannya asik banget nih, guys. Tuh, di situ ada televisi yang untuk itu, ada lagi wawancara komunitas liput. Nah, untuk di sini ini bisa juga untuk pelayanan home credit, kredivo, Indonana, bisa juga di sini, guys, untuk cicilan pembayarannya. Mbak, kalau misalkan nggak ada uang cash, itu bisa pakai kartu nggak? Oh, bisa juga, guys. Jadi kan zaman sekarang teman-teman mungkin nggak kebiasaan pakai uang cash tuh karena kan COVID-19. Bisa juga debit pakai kartu ATM. Nah, di sini dengan Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Dian. Nah, ini ada Mbak Dian sebagai kasir. Mbaknya ramah, baik banget. Oke, makasih banyak Mbak Dian. Kini gue pingin nanya-nanya ke abang itu. Abang, siapa namanya tadi gue tanya? Bang Dani. Sini.
Mas Dhani, gue pengen nanya nih. Mas Dhani sebagai kacap di sini, alamat lengkap dari Imagination-nya di mana nih? Jalan Raya Serang nomor 27 Bitung Jaya Cikupa. Wah. Untuk nomor teleponnya ada di berapa nih, Mas? Ada sini. Di 08111 182599. Wah, Instagramnya nih, Mas. Instagramnya Imagine HSR Bitung. Wah, cakep. Mas, untuk promo kita itu ada apa aja sih, Mas? Ada potongan diskon dari 500.000 sampai 300.000-an. Oh, ada? Ada. Kalau untuk spuring di tanggal 20, itu berapa sih, Mas? Itu cuma 75.000 doang. 75.000 di tanggal 20, guys. 20. Itu berlaku selamanya ya? Selamanya. Wah, cakep. Untuk maintenance, Mas, apa aja sih yang diberikan? Balancing, nitrogen, tambahkan itu free. Wah, benar-benar keren nih pelayanan dari ASR, guys. Oke, Mas Dhani, terima kasih banyak. Nah, guys, di sini tuh ada bagian ban-ban, terpajang ban-ban dari Forseo, Maxelera, Zetex. Nah, untuk bagian spuring ini sudah alat 3D yang udah canggih, guys, terbaru nih, itu baru-baru semua tuh. Untuk bagian balancingnya juga sama, alatnya juga canggih nih. Nah, kenapa yang begini? Ini karena bisa, dia muter. Error, maaf. Oh, maaf ya. Ini bisa untuk velg yang gede-gede kayaknya nih, karena dia ada tutupan. Jadi kalau ban yang gede-gede kayak ini, gue rasa bisa sini. Nah, ini untuk alat tambahan yang udah canggih, biasanya dipencetnya tuh kayak gini. Itu nyala deh nih, bisa muter-muter nih biasanya nih. Itu gak mau. Oh, gak bisa. Tuh, kan. Jadi alatnya sudah canggih, velg Anda jangan terkenal ya. Kalau diganti di toko-toko ASR seluruh Indonesia, guys. Mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan skip. Gua Sultan pamit sendiri, ingat velg, ingat ASR.